Ngopi dulu. Keras. Enggak, ini kopi beneran. Oke, hai, saya Yunan. Selamat datang di channel saya. Dan kali ini saya ada di workshop dari Jati Belanda Arjo Winawan atau Melodi Kayu. Nama apa? Oke, workshop dari Kang Indra, Melodi Kayu. Lagi menikmati kopi dari Setengah Kopi. Ya, kafe di Arjo Winawan. Oke, di video kali ini saya pengen ikutan tantangan dari Mas Yoyo, ABS, Ayo Bikin Sendiri, yang bekerja sama dengan Kertasif. Saya udah beli produk dari Kertasif. Nah, ini ada Kertasif ID.id. Kertasif interior film. Nah, tuh. Dan karena kolaborasi kali ini saya bareng Kang Indra, as Melodi Kayu. Nah, tentunya kontennya harus berbau-bau musikal, iya. Yeah. Iya dong. Nah, di depan saya udah ada speaker. Ini punya saya, speaker dari Sony. Cuma kayaknya udah jadul banget. Jadul banget. Udah jadul banget. Nah, saya pengen bikin ini jadi kelihatan keren dengan menggunakan Kertasif, produk dari Kertasif. Nah, seperti apa jadinya? Tonton terus videonya. Proyeknya udah jadi, saya buat ini apa speaker, jadi enclosure-nya kita ganti ya. Iya, jadi casingnya kita ganti, jadi berbahan multiplex dan difinishing oleh definishing pakai Kertasif. Nah, ini dan punya Mas Indra apa namanya? Ini namanya Stul Cajon. Coba ini, di ini biar kita apa ya, sambil duduk-duduk biar yeah. Mainan gitu. Oke. Okay. Buat akustikan. Dan kita mau ngasih review untuk produk Kertasif. Nah, tadi mungkin yang kita sering gunakan itu ini baru banget kita baru kita pakai. Baru pertama kali untuk
menggunakan produk dari Kertasif, mungkin lebih gampang ini ya di pengaplikasian. Aplikasi lebih gampang ini soalnya dia udah ada perekatnya. Karena ada perekatnya. Jadi mungkin selama ini teman-teman atau saya atau Mas Indra sendiri itu sering menggunakan HPL yang ribet, mungkin harus pakai lem kuning, ya masalah bau dan terus sama ini kalau trimming ya membersihkan di edging itu ya. Edgingnya lebih gampang karena dia cuma pakai cutter aja gitu dan lebih rapi sih kalau menurut saya. Cuma cepet juga ya. Cuma mungkin kalau kendala kita itu pada saat di bidang-bidang yang melengkung. Ya mungkin kalau kita karena pertama kali menggunakan jadi mungkin belum ada tips trik untuk memasang yang lebih rapi. Kayak tadi yang bidang yang kita pakai untuk yang melengkung-melengkung ini di pada bulatan ini. Tapi ini udah lumayan ya. Rapi lah kelihatan ini. Jadi tadi masih yang pakai casing aslinya ini. Kayak gini. Terus berubah jadi kayak gini. Kenapa saya buat ini? Karena saya kolaborasinya bareng Kang Indra yang basicnya semuanya musik. Iya. Yeah. Jadi saya bikinnya sound. Yeah. Jadi memodifikasi sound yang lama dengan casingnya yang baru seperti ini. Nah, kemudian Mas Indra membuat stool kahon, stool multifungsi. Multifungsi. Jadi sambil nongkrong duduk gitu. Duduk. Bisa main sama gitar. Gitar gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari kita tentang apa review dari Kertasif. Mungkin ada yang mau dimasukkan buat Kertasif. Buat dari Kang Indra. PM-nya udah cukup bagus, perekatnya udah bagus. Perekatnya udah bagus. Ngilangin gelembung. Iya, sedikit. Buat ini ya. Iya, ada tips sedikit tadi kayak orang masang stiker buat di motor itu. Oke. Pakai kalau bisa pakai head gun. Kalau enggak pakai perekat aja. Okay. Kayak tadi kita pasang ini. Yang bidang melengkung. Iya, bidang melengkung itu. Kita panasin dikit buat dikit biar dia lebih lentur. Dia bisa di tekuk. Kalau dari saya sendiri. Iya. Kalau saya sendiri mungkin dari segi harga mungkin ya masih terjangkau ya kalau dari saya sendiri apalagi untuk kalangan para penghobi gitu yang nggak mau ribet dengan lem dan karena dia udah bagus banget udah punya perekatnya sama kemasannya juga itu bukan kemasan sih apa ada kotak-kotak seperti ini. Ini kotak-kotak 1 cm. Iya. Jadi lebih mudah untuk memotong sih. Udah ada guide-nya. Ada guide-nya. Overall ya okay lah untuk yang nggak mau ribet dan membantu banget sih kalau bagi pemula seperti saya. Oke, mungkin segitu aja dulu video kolaborasi antara saya dan Mas Indra S Melodi Kayu. Sampai jumpa di next video dan bye.